Hai, apa kabar? Bertemu kembali dalam 2 Minit Inspirasi bersama Ed Baha. Okey, hari ini kita nak bincangkan topik mengenai autism serta ciri-ciri autism. Sebelum itu, lebih baik kita berkenalan dulu apa itu autism. Okey, autism di mana pertuturan kanak-kanak dan kemahiran kognitif boleh jadi normal. Sebab autism tidak diketahui punca sebenar berkemungkinan berpunca dari keturunan atau tidak keseimbangan kimia di dalam otak. Pertumbuhan pembesaran seseorang dalam jangka masa panjang yang memberi kesan dalam pemikiran kanak-kanak dan proses informasi. Ia boleh berlaku kepada kanak-kanak di antara satu atau dua dalam lingkungan 1,000 kanak-kanak. Dan ia terjadi 4 kali lebih kerap di kalangan kanak-kanak lelaki. Gejala ini selalu berlaku sebelum kanak-kanak berumur 3 tahun tapi masih belum ianya pastikan lagi. Tiga penyebab utama ialah komunikasi, tindak balas sosial, tingkah laku yang berulang dari segi minat dan aktiviti. Gejala berlaku disebabkan tiga faktor utama. Pertama, komunikasi. Lambat, tidak normal atau tidak boleh bertutur. Bahasa tanpa lisan yang tidak normal. Contoh, kurang pergerakan anggota badan, kurang tergas semasa bermain, kurang upaya bergaul atau berbincang bermain dengan rakan sebaya. Kedua, tingkah laku yang berulang dari segi minat dan aktiviti. Menggerakkan anggota badan berulang kali seperti bertepuk tangan, menggoyangkan badan, ke hadapan dan ke belakang serta menganggukkan kepala. Menumpukan perhatian kepada satu objek sahaja seperti tayar kereta mainan. Tertekan ke atas perubahan kecil yang berlaku di dalam persekitaran, hanya berminat terhadap satu atau dua perkara sahaja. Seseorang yang mengidap autism akan mendapat gejala yang berlainan mengikut umur masing-masing. Pada peringkat awal kanak-kanak, ada kalanya dia hyperaktif atau panas baran. Peringkat akhir kanak-kanak, suka menyerang dan mencederakan diri sendiri. Ini dah tahap ekstrim. Dan peringkat remaja atau dewasa, kemurungan dan epilepsi. Dari segi rawatan, tiada ubat yang boleh menyembuhkan autism, tetapi ada beberapa ubat yang telah boleh mengawal gejala-gejala yang timbul disebabkan autism seperti berkelakuan ganas, hyperaktif, kebimbangan yang mungkin timbul. Okey, setakat ni saja. Cuma nak maklum, aku ni bukanlah pakar dalam bidang autism ke apa. Aku ni cuma berkongsi pengalaman sebab aku sendiri ada anak yang menghidapi autism. Buat masa ni, biarlah subjek kita untuk berkenalan dahulu. Di lain video, nanti saya akan tunjukkan tanda ciri-ciri awal autism. Itu nanti korang nantikan. So, setakat ini sahaja dahulu. Jikalau video ini bermanfaat buat anda, jangan lupa share, komen, like dan subscribe channel ini. So, kita jumpa lagi. Bye!